4 juta. Untuk di weekend? Weekend. Kalau 4 juta? Di weekday harganya 3 juta. Weekday 3 juta. Saksikan Jack Channel setiap hari Rabu dan Jumat jam 8. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jack Channel, ketemu lagi dengan saya Leli. Nah, apa kabar nih kalian semua? Sehat-sehat ya? Oke, kali ini Leli ada di sebuah villa. Villanya bernama Villa Zeko. Yuk, kita langsung ketemu sama pengelolanya. Oke. Villa Zeko berada di Jalan Pasir Panjang Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk arah masuknya ke Jalan Air Terjun Cilember. Villa ini terdiri dari 2 lantai dengan fasilitas kolam renang tersendiri. Nah, sahabat Jack Channel, saat ini Leli sudah ditemani dengan Mas Fahmi. Mas Fahmi. Mas Fahmi selaku Marketing. Berarti Mas Fahmi selaku marketing dari Villa Zeko. Oke. Nah, Mas Fahmi terima kasih banyak ya. Ini sudah mau nih gitu nemenin kita gini untuk di Villa Zeko ini. Tapi di awal Leli belum sebutkan nama atau alamat dari Villa Zeko ini nih. Ini gimana nih, Mas? Villa Zeko ini terletak di masuknya di Jalan Raya Hankam. Kalau ini nama kampungnya Kampung Pasir Panjang. Kampung Pasir Panjang. Tapi masuknya tetap dari di Jalan Hankam ya. Hankam. Oke. Itu ada berapa lantai dari Villa Zeko ini? Villa Zeko ini terdiri dari 2 lantai. Dari 2 lantai ya. Kita ada fasilitas 3 kamar tidur. 3 kamar tidur. Untuk fasilitas yang ada di villa itu ada karaoke, ada wifi, Taruh nih, sahabat di channel nih, kita satu-satu boleh nggak? Boleh, boleh. Berarti kita satu-satu ya. Berarti kita yang di lantai satu dulu nih, yang di lantai bawah nih. Kalau yang di lantai bawah ini ada apa aja nih kalau untuk fasilitasnya? Di lantai bawah itu kamarnya satu di bawah. Kamarnya satu, berarti untuk fasilitas di lantai satu, kamarnya satu ya. Nah, yang kita saat ini sedang ketemuan atau sedang ini juga kita di lantai satu ya. Oke, berarti. Nah, kemudian kalau yang di kamar, fasilitas yang di kamar itu apa aja? Kalau di kamar itu ada kamar mandi di dalam, sama king bed ya, maksudnya kita king bed. Yang udah yang single bed king ya. Nah. Kita coba masuk ke kamar yang di lantai satu ya guys. Sudah ada single bed king, 2 bantal dan 2 guling, lemari, dan tekas. Nah, di kamar ini sudah difasilitasi kamar mandi ya guys. Sudah ada wastafel, water heater, toilet duduk, standing shower, dan kacanya. Mami, di lantai satu fasilitasnya apa lagi nih? Selain yang tadi yang sudah kamar sudah disebutkan nih. Berarti kita ke kemana nih? Ruang tamu. Oke, ruang tamunya? Ruang tamunya kita ada TV LED yang 50 inch. Kemudian kita ada set karaoke. Sudah ke YouTube ya, Kak. Kalau untuk karaoke-nya. Kemudian di samping ruang karaoke itu kita ada balkon depan. Ada balkon depan yang menghadap ke kolam renang. Langsung ke kolam renang ya. Berarti ini posisinya ada di sebelah kiri ya.
lantai satu ini sudah ada ruang tamu lengkap dengan sofa, kursi, TV, WiFi, dan untuk karaoke-nya sudah ada. Kita untuk dapur ya. Langsung, langsung ruangan-ruang makannya. Itu fasilitas di dapurnya sudah terlengkapi ya? Lengkap. Kalau untuk peralatan dapur sama alat baking. Oh, sudah langsung ya. Berarti ya. Berarti sudah ada kulkas. Sepertinya kalau Lili lihat itu sudah ada dispensernya. Berarti sudah lengkap. Untuk dapurnya sendiri sudah ada kulkas, dispenser, magicom, kompor dan tabung gasnya. Dan sudah pasti ada sendok, garpu, dan piringnya. Kita naik ke atas deh, ke lantai 2. Ada berapa kamar untuk lantai 2? Untuk di lantai 2 ada 2 kamar. Ada 2 kamar. Dari masing-masing kamarnya sendiri, fasilitasnya gimana tuh? Fasilitasnya apakah sama, Kak. Sama ya? Itu berarti untuk single bawah. Bed king-nya sudah ada ya. Oke. Kemudian ada lemari ya. Ada lemari. Nah, tapi itu kamar mandinya jadi satu atau tidak? Di kamar atas ada kamar mandi juga. Dua kamar itu memang... Ada satu kamar mandi di tengah. Oh, berarti kamar mandinya memang dia terpisah ya. Tidak sama dengan yang di lantai satu ya. Nah, kemudian ada apa lagi tuh kalau untuk yang di lantai ada dua? Ada ruangan kayak barak, Kak. Oke. Okay. Berarti untuk kumpul. Kumpul dengan keluarganya semua di situ dengan itu ya. Oke. Okay. Kemudian ada apa lagi tuh? Di sampingnya kita ada balkon, ruang santai, menghadap ke view. Wah. Iya, jadi untuk balkonnya sendiri memang luas, terus jadi ada di sebelah kanan sama yang di depan. Keren banget. Kita sekarang ke lantai 2 ya guys. Di lantai 2 ini sudah ada 2 kamar, namun berbeda dengan kamar di lantai 1. Karena tidak difasilitasi kamar mandi. Untuk di kamar ini sudah ada sama nih, single bed king, lemari, dan kaca. Dan tidak jauh beda dengan kamar di lantai 1. Untuk ruang keluarga di lantai 2 sangat luas. Ada sofa dan karpet-karpetnya. Ditambah lagi ada balkon yang view-nya benar-benar keren banget. Sudah ada kursi untuk bersantai atau sekedar minum kopi. Sekarang kita tanya ke harga. Oke. Berapa nih harganya nih? Weekend ya. Harga weekendnya itu rate-nya di harga 4 juta. Untuk di weekend? Weekend. 4 juta. Di weekday harganya 3 juta. Weekday 3 juta. Oke, berarti sebetulnya untuk kapasitas berapa sih semuanya untuk dari kapasitas kalau untuk norma ya, tergantung tamu biasanya di 25 orang. Di 25 maksimal orang. Maksimalnya di 30 orang. Di 30. Untuk masuk ya. 30 itu kapasitas orang enggak berdesak lah. Enggak berdesakan lah ya, pokoknya jadi leluasa lah ya. Soalnya juga kalau misalnya lihat di lantai atasnya juga ya memang karena loft jadi bisa dia rame-rame juga di situ ya. Kalau misalkan orangnya 30 banyak, itu kita ada sewa extra bed. Oh gitu. Jadi untuk si cateringnya itu nanti hitungannya berarti per orang ya, per orang ya. Boleh tahu nggak nih, misalnya gitu untuk per pax-nya untuk dari cateringnya misalnya nih, kita kan mau menyewa nih misalnya untuk di 25 berarti 20 berarti kan kali 25 ya. Itu per pax-nya itu berapa? Per pax-nya itu standar sih kan kalau untuk nanti itu 100.000 3 kali makan 1 kali snack. Oh, berarti jadi lebih enak begitu kali ya. Jadi tinggal bawa baju aja ya. Tinggal bawa baju berarti ya, sudah ada nih. Berarti 100.000 per pax itu untuk 3 kali makan. Oke. Keren banget ya, guys ya. Jadi ini rekomend banget nih untuk Villa Zeko untuk kalian para keluarga, untuk kalian para instansi karena semuanya sudah difasilitasi. Jadi kalian tinggal bawa baju aja. Oke. Kalau gitu, Mas Fahmi, terima kasih banyak ya. Sudah info gini, sudah temenin nih kita kalau untuk jadi Jack channelnya. Jadi sehat-sehat, sampai ketemu lagi, sukses terus. Oke. Nah guys, kalian sudah lihat kan? Gimana? Tertarik kan?
tempatnya cocok buat kalian yang ingin berlibur bersama keluarga. So, sehat-sehat, bahagia selalu. Review kita tentang Villa Zeko selesai. Ini rekomen ya untuk kalian para keluarga, para instansi, pokoknya keren. Jadi ditunggu ya sama semua pengelola dari Villa Zeko dan sama sahabat Jack Channel juga untuk kalian like, comment, subscribe, dan share. Ditunggu banget. Oke, dadah!